pernikahannya kecil, sumber alamnya sedikit, tapi mata uangnya lebih besar dari mata uang rupiah. Karena mereka menyimpan emas lebih banyak, bukan emas Jawa yang disimpan. Jadi emas-emas yang dari dalam kul bumi, mereka gali, mereka simpan. Itulah menyimpulkan mata uang itu kuat, karena deposit penyimpanan emas di bank itu banyak, makanya mata uangnya bisa tinggi. Kalau emasnya sedikit, mata uangnya kan. Malaysia pakai pendidikan agama Islam, Brunei yang pakai pendidikan agama Islam. Mana ada negeri yang miskin? Mana ada negeri Islam yang pokok? Kalau mereka pakai agama Islam, coba dulu kan? Gak ada kan? Karena pakai pendidikan agama Islam, makanya kalian harus jadi pemimpin. Dan pelajaran supaya kita mempunyai kekuatan di dalam berpikir dan kekuatan di dalam badan kita. Jangan sampai kita nanti dibodoh-bodohi sama orang-orang kafir, saya kasih tahu. Karena orang kafir itu sifatnya menipu, sifatnya apa? Pendusta, pembohong. Ada satu cerita, ini cerita benar. Orangnya masih ada pembicaraan kabur, kasihan, dikejar-kejar sama rentenir syariah. Rentenir syariah. Karena uangnya dibawa lari. Saya sudah bilang jangan berbisnis sama orang kafir. Saya sudah kasih tahu. Jangan berbisnis sama orang kafir, nanti kamu dimakan seperti ular makan di tikus. Kamu itu kan lemah. Dimakan nanti kamu kayak ular makan tikus. Gak percaya. Kita harus sangka baik. Kalau sangka baik itu kepada orang muslim. Kepada orang muslim. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, berbuat lemah lembutlah kalian kepada sesama muslim. Sesama muslim. Dan berbuat keraslah, tegaslah kepada orang-orang kafir. Malah lembek, lemah lembut. Berbisnis pula sama orang-orang kafir. Kita tahu orang-orang kafir itu pakai apa? Riba. Riba itu ada bunga. Berbunga kalau besok bayar utangnya 5 juta. Nanti dibayar lagi 10 juta. Itu namanya riba. Karena riba itu yang makan riba dan memberikan riba sama-sama di neraka. Berbisnislah mereka. Dia beli ini si muslim ini. Si orang muslim ini yang enggak usah disebutkan namanya ya. Berbisnislah sama orang kafir. Terjadilah jual beli. Si orang kafir menjual properti ruko di pinggir jalan. Tergiur. Dibeli 9 miliar. 9 miliar atau 10 miliar. Tahu-tahunya seterbitannya sudah digadaikan di bank. Seterbitannya ada dua, seterbitan bodongnya, seterbitan tanahnya, seterbitan bangunannya. Jadi dia ditipu jual beli tanah dan jual beli bangun. Bangunan suratnya, seterbitannya sudah tidak ada. Yang dibikin fotokopi dan dia belakang.
mobil atau mobilnya atau rumahnya. Nah kayak gitu. Tapi untung premannya saya nasihatin tadi bang, sabar dulu, kasih dia waktu kesempatan untuk cari duitnya. Tapi yang namanya orang kafir kan kejam. Tapi jangan main-main lah. Izin bertanya, Adib. Kenapa ketika kita membaca ayat sajadah kita disuruh untuk bersujud? Kenapa perbedaan ayat sajadah dan ayat-ayat lainnya hingga ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersujud? Apakah karena ayat tersebut diistimewakan? Jadi itu peringatan dari Allah. Sujud kepada Allah sampai Sayyidina Ali, para sahabat-sahabat Nabi, saking takutnya sama orang yang bersujud dan beriman kepada Allah, sampai mereka bilang, jangan sampai di dalam hidupku ini ada orang-orang yang zalim kepada diriku, terutama orang-orang yang bersujud kepada Allah. Sesungguhnya sangat takut kepada mereka, karena mereka bersujud kepada Allah. Itu orang-orang soleh aja takut sama orang-orang yang bersujud. Kenapa diturunkan ayat langsung turun bersujud, membacakan tahmid, terus apa lagi? Baca habis tahmid apa? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya begitu ya. Karena ayat ini untuk menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa kita, disuruh bersujud, hanya bersujud kepada Allah lah. Dengan cara itulah kita mengemis. Itu dengan cara mengemis kepada Allah supaya kita itu diampuni oleh Allah, karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni kita. Tidak ada lagi yang bisa mengampuni kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh sujud pas dibaca surat As-Sajdah itu untuk mengampuni dan membersihkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Dari dosa-dosa hati kita, dosa-dosa tangan kita, mulut kita, terutama mulut. Dosa-dosa syirik kepada Allah, karena kita tidak ada akhlak kepada Allah. Kita selalu marah-marah, ngomel-ngomel sama Tuhan. Hidup dikasih begini susah, dikasih begini salah, serba salah, serba serbi. Padahal Allah sudah berikan yang terbaik. Ya kan? Seandainya kamu berpikir pikiran kamu yang terbaik, kamu yang terhebat. Seandainya aku nikah sama cewek ini kaya, orang ini kaya. Contohnya orang cewek itu selingkuh. Apakah itu pemilihan atau pemikiran kamu yang lebih baik? Maka ini suruh bersujud dan sholatlah kamu, sholat atau istiharalah kamu. Banyaklah memperbanyak sujud, karena sujud itu akan memberikan petunjuk dari Allah, hidayat. Hanya orang-orang yang diberikan hidayatlah, yaitu orang-orang yang sujud dan meminta.
punya usaha nih, saya mau dagang ya, dagang apa ya yang bagus, dagang pulsa bagus juga ini, apa dagang makanan, apa jualan makanan, oh iya, sholat dulu lah, baca Al-Quran dulu lah, sujud. Ketika kita sujud, darah kita itu mengalir ke otak, jadi pikiran itu ringan. Oh bagus, jualan makanan. Rumah saya dekat sekolah SD, bocah-bocah pasti banyak yang berjajan di situ. Sampai sekarang ada santri kaya raya tuh, punya rumah di Parung, punya rumah di Jawa, punya mobil, punya motor, jualan gorengan. Jualan gorengan, jualan lauk-lauk, makanan-makanan samping sekolahan SD. Sekarang lagi bikin pesantren, karena dia istihar, karena dia baca surat Al-Qur'an, karena dia bersujud dan meminta petunjuk dari Allah. Salah satunya dalam surat Al-Qur'an, surat As-Sajdah, ketika bersujud bacalah tahmid dan bacalah apa tadi, habis sujud itu baca apa? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu ya. Iya. Ya, saya ini bukan ngomong ini keras atau kasar, atau enggak ada yang kasar. Enggak ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut saya. Tapi saya ini mengusahakan supaya kalian itu hati-hatilah, berjaga-jagalah, jangan sampai kayak teman-teman saya, kawan-kawan saya yang saya sudah beritahu tapi tetap aja melanggar. Akhirnya sekarang hidupnya miskin, utangnya banyak, bukan saya ini orangnya sok tahu, saya cuma kasih tahu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, terus banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 supaya hidup kamu tenang. Ya, sekarang duduk. Ustaz, nanti pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Raihan. Ingin mendapat penjelasan tentang zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain, supaya terhindar dari sifat zalim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang zalim, sudah banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mulia apa pernah menjelaskan bahwa zalim waqtu syai'in fi ghairi makani. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, itu termasuk zalim. Zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain, mengkhianati orang lain, mempersulit orang lain, merusak perasaannya pun itu zalim. Ya, sampai perasaannya pun diganggu, itu adalah zalim. Termasuk pada diri sendiri. Ya, zalim pada diri sendiri adalah tidak memberikan hak-hak kepada diri sendiri. Ya. Kita memaksiat pada diri sendiri, zalim pada diri sendiri. Itu satu belum waktu diomong kiamat. Rasul sabda, orang yang zalim akan mendapatkan kezaliman nanti dari kiamat, dibalas. Menuduh kepada orang lain akan dibalas, menyakiti orang lain akan dibalas, termasuk pada diri sendiri. Oleh karenanya, ikuti terus akan menjadi pelajaran-pelajaran dari yang berapa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, supaya kita terhindar dari semua zalim. Hatta menyinggung perasaan orang lain, menyakit orang lain, itu juga termasuk, dan jangan sampai itu terkait masalah berkafar. Pertanyaan
Akhirnya dari anak SD ini izin bertanya, maka semisalkan saya sudah meninggal, saat sholatnya kita dalam keadaan suci atau tidak? Misalkan saya sudah meninggal, di saat saya sedang disolati, kita keadaan suci atau tidak? Ya. Jadi itulah tadi sampaikan Habib Bana, sesempurna mungkin ajaran Islam itu sudah dibuat oleh Nabi Muhammad untuk kita semua. Dari kita mulai lahir sudah diadankan, pertama keluar dari lahir roh sudah diadankan. Kita meninggal pun sebelum dimasukin liang lahat kita dimandikan, bukan hanya dalam keadaan disucikan tapi dimandikan, termasuk disucikan, dibutuhkan. Itulah ajaran sempurnanya umat Islam, sempurna ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pertanyaannya ketika kita meninggal dalam keadaan suci atau tidak, suci. Siapa yang sucikan? Itulah persaudaraan dalam Islam. Ada yang memandikan, ada yang mewudukan, ada yang mengkapani, ada yang menggotong, ada yang menyolatkan sampai dimasukin liang lahat, ada yang mengadzankan, bahkan ada yang mentakinkan, diajarin. Ya ibadallah, ya, ya amatallah, wahai hamba Allah, laki-laki, wahai hamba Allah perempuan, tidak jahal manakani, kalau mendatang pada kalian dua malaikat, maka jangan kaget, bainahuma munkar wa nakir, keduanya adalah malaikat nakir, munkar wa nakir. Tidak salah kah, mantap bukan? Ketika keduanya bertanya sama kau, maka jawablah, Allah Rabbi, Allah Rabbi. Kita akhiri, intinya insya Allah meninggalnya orang Islam sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Rasulullah, makanya kita harus berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dalam hadis lain Rasul menganjurkan selalu kita berkeadaan suci untuk setiap waktu. Insya Allah bisa kemudian ini mungkin ya dan sampai mudah-mudahan kita semua ini diberikan syafaat pertolongan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sama-sama kita semua saling menolong, saling membantu. Terus jangan lupa sering-seringlah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sering-sering dikuatkan, diyakinkan iman dan ketakwaan kita. Dalam hati juga disebut, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah juga baca sama-sama syahadat lagi. Jadi jangan sampai iman itu terlepas dari jasad, badan dan pikiran kita. Karena banyak orang-orang yang meninggal tidak mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena sibuk dengan urusan-urusan dunia. Makanya mesti sering dalam hati syahadat, ya, bersyahadat. Jangan diam, kita sudah Islam, kita sudah beriman. Islam dan iman itu tetap terus harus diperbarui. Seperti contoh dalam keadaan sholat. Dalam sholat ada syahadat tidak? Ahyatu baratu sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim.
lalu memperbaharui iman dan ketakwaan kita. Karena kita tidak tahu setan itu datang dan kita tidak bisa melihat setan itu. Dalam Al-Quran apa dalilnya? Inna syaitan berkata aduun mubin, musuh yang nyata. Jadi setan itu nyata, tapi kita tidak ingat sampai dia ada untuk mengganggu iman kamu. Makanya kan hadis Nabi menyampaikan bahwa hadis jangan sampai nanti ya di siang hari beriman Islam atau di malam hari mulai murtad, murtad mulai banyak yang pada kasih. Jangan sampai. Yaitu kalau sholat, sedangkan sholat itu memperbarui Islam dan keimanan. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu sebenarnya di dalam keadaan, nah itulah makanya berbahaya orang-orang yang tidak sholat itulah akhirnya yang merusak agama. Mana ada orang yang Islam merusak agama? Yang sholat, rajin. Terus hati-hati di Indonesia. Ini peringatan ya. Ini peringatan hati-hati di Indonesia. Di Indonesia ini banyak bermacam-macam suku ya. Ada macam-macam lah seperti kalian yang ada di sini. Saya cuma meminta kepada kalian selalu menjaga iman dan keislaman. Selalu bersangka baik kepada Allah karena Allah itu Maha Baik. Yang kedua, jangan sampai iman kita, Islam kita itu lemah. Kita jadi orang Islam yang lemah karena Allah tidak suka orang Islam itu lemah. Ya. Yang kedua, di Indonesia ini banyak murtadisasi, kristenisasi. Di Indonesia banyak kemurtadan. Daerah Jawa, daerah Jawa, daerah mana itu? Bandung, Sukabumi, Sunda, daerah Sunda, daerah Jawa. Kalau orang-orang Cina, sekarang banyak orang-orang Cina yang masuk Islam. Banyak orang-orang Cina masuk Islam. Mana malah banyak sekarang orang-orang yang banyak yang bilang pribumi, pribumi. Kita ini pribumi loh, banyak yang sudah pada murtad. Hati-hati. Contohnya ada pertanyaan. Kemarin pertanyaan. Ada pertanyaan. Emaknya bukan Islam, anaknya tapi Islam. Ngeri. Makanya hati-hati. 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 Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Dan matilah kamu ya, matilah kamu dalam keadaan Islam. Dan begitulah sesungguhnya orang-orang kafir di dalam apa? Finar jahannam, finar jahannam. Apa? Finar jahannam adadan. Dan tempat kembalinya orang-orang kafir itu di neraka. Di neraka. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Kepada tidak mengikuti ajaran Allah, tidak mengikuti ajaran Islam. Dan sesungguhnya tempat mereka adalah neraka. Neraka nama fiha narun jahannama fiha abadan.
adalah surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dari saya wabillahi taufiq wal hidayah.